Sudah tahu bunganya tadi enggak? Belum. Sudah. Bunganya warnanya apa? Merah. Cantik enggak? Cantik. Tapi tumbuhnya di mana ini? Di air. Airnya bersih enggak? Kotor. Kotor, tapi bunganya cantik enggak? Cantik. Makanya. Apa tadi namanya? Bunga teratai. Apa, Kak? Bunga teratai. Iya. Ini bunga teratai. Terus nanamnya begini, ke ini nanamnya. Ini cara menanam bunga teratai. Ini kita ambil umbi. Jadi harus ada umbinya. Umbinya seperti ini. Tuh, ini bulat. Umbinya bulat. Terus nanamnya ini dikasih tanah. Dikasih tanah, terus tanahnya direndam air. Kalau dikasih di polybag, ini umbinya ini ditaruh di polybag. Polybagnya direndam air. Polybag itu apa tuh? Polybag itu yang itu, yang tuh kayak di sana tuh. Tuh. Plastik itu loh, plastik hitam-hitam itu loh. Tuh namanya polybag. Terus ditaruh di polybag, direndam air, nanti akan tumbuh seperti ini, ke tuh nih daunnya berwarna apa, ke hijau, kelihatan kan? Tapi kalau terendam gini nggak kelihatan ya? Kelihatan, masih kelihatan tuh, cuman di sininya tuh kayak gini. Ini kayak lompong, tahu lompong nggak, Kak? Enggak. Ini kayak lompong tuh. Nih, ini namanya bunga teratai. Teratai itu hidupnya di air, kok. Berarti tumbuh. Tumbuhnya di air. Tumbuh bunganya di air. Di air. Tahu enceng gondok belum? Enceng gondok. Enggak tahu. Oh, tahu. Nah, ini kayak enceng gondok, cuman bunganya kalau enceng gondok warnanya ungu kayak gitu. Kalau teratai tadi bunganya warnanya apa? Bunga. Apa? Enceng gondok. Kalau ini teratai bunganya warnanya merah. Cantik banget. Meskipun tumbuhnya di air yang kotor, tapi tetap cantik. Tetap memberi keindahan, ya kan? Tapi nanti deh bunganya kelep. Bunganya enggak berenang. Gak bisa berenang, tapi masih bisa bernafas. Gitu. Udah tahu kan pohon apa? Teratai. Kakak punya enggak? Enggak punya. Nanti dikasih mangga. Mau. Iya, oke. Salam Puspa Desa.